Halo teman-teman, kembali lagi di channel gue. Dan hari ini kita lagi sama Halo guys, balik lagi di channel. Kita semua di sini ada Bapak Aja sama tapi ini sebelumnya kita mau minta maaf dulu ya, dari gua, dari Pak GM, dari Azrelon, karena ini acaranya ngundur. Tapi aku nggak mau minta maaf, Gap. Kenapa tuh? Aku juga nggak mau maafin kamu. Iya. Gue minta maaf karena ini lulur waktunya ya, karena banyak yang dipersiapkan ternyata ada hal tidak terduga. Kayak biasa servernya overload gitu ya. Servernya overload terus down, kita lagi mau siap-siapin down terus diusahakan. Terima kasih juga buat para staff Arseru ya yang udah bantu, terutama Bang Dani dan best dan juga teman-teman yang ajarin udah bantu builder. Coba jelasin di sini. Jadi hari ini gue ngumpulin 50 orang ya, bukan gue doang sih, siapa pakai GM sama Gema, kita ngumpulin 50 orang untuk build battle. Untuk ini, jadi event ini untuk pembukaan server kreatif di Arceru. Ini kreatif ya, jadi kalau kalian mau builder silakan kesini. Nah, ini pakai game, Nah, ini temanya apa nih hari ini kita? Temanya jadi untuk masalah tema nih. Nah, karena kita butuh sebuah konten yang sangat clickbait ya. jujur gitu. Oke. Terus jadi dari 50 pemain ini, akan kita suruh untuk membuat sesuatu dengan tema. Tema. Bapak tahu. Astagfirullahaladzim, temanya apa? Jadi kita pakai temanya hari ini itu adalah warteg modern. Jadi sebelum orang-orang pernah tahu nih, ini belum tahu ya. Belum tahu semua. Jadi kalian jadi belum tahu ini masih. Pokoknya di kontestan ini harus sekreatif mungkin buat warteg modern. Jadi warteg modern, nah, mereka harus sebelum modern, sebelum kita mulai dengan ini ya deh, dengan kompetisinya gue cuma mau kasih tahu. Ini kita penilaian dari keseluruhan ya, kita keseluruhan plotnya ya, kita nilai. Benar. Jadi dinilai. Di sini ada 3 pandangan. Azri sebagai builder main prep, Pak GM sebagai arsitek, dan saya sebagai yang tidak tahu apa-apa. orang biasa. Tuh, ntar ada yang minta bagi 2 hadiah tuh. Astaga. Channel sebelah. Oke, jadi gimana? Azri gimana? Ya, kita langsung mulai aja kali ya. Lo yang baba deh. Disuruh enggak dulu ini, jadi kasih tahu untuk spawnnya atau gimana gitu, kasih tahu dulu mereka ya. Kasih tahu untuk tapi slash apa sih? Slash apa sih kalau mau PS1. Oke guys. Jadi kalau kalian belum punya plot, nah silakan PS Auto. PS Auto. Oke. Udah. PS5 boleh enggak? Priska. Ah, kalau itu boleh, tapi dia traktir pakai. Itu boleh buat saya gitu. Oh iya. Sama Samsung dulu. Astagfirullah, kenapa jadi orang lah. Oke, udah mulai ya, Mulai ya. Maaf. Kalian siap? Kita lihat dulu chat ya. Kalian siap? Coba aktifin. Sudah bang, siap bang, mantap bang. Astaga. Astagfirullah, ada yang ngelip gituan coy ya. Iya, kita matiin lagi. Siap. Oke. Oke guys. Oke, jadi stop pak game. Stop pak game, temanya apa? Temanya adalah bentar. Warteg modern. Tema hari ini adalah warteg modern. Dimulai 3, 2, 1. Go. 45 menit waktunya. 45 menit waktunya. 40 menit waktunya. Gak ada tempatnya. Kalau tak, kok gak ada tempatnya? Oh, ini merah. Ada staff juga ini yang. Ya, jadi sebagian dari yang nge-build ini mungkin ada
ada yang builder yang yang udah pro gitu, tapi mereka nggak ikut gitu ya. Tapi mereka nggak ikut mereka ya, cuman mereka... ya ikut-ikut sih ikut, cuman nggak nanti nggak dinilai, santai aja. Ini cuma enggak. Ini enggak ada yang bikin. Beneran doang ada yang bikin. Ada yang bikin kah? Wow, cepet sekali ya. Atau dari tadi udah build dia. Cuman kurang modern ini. Tadi dia udah nge-build ini dia. Iya, ini udah dari tadi nge-build. Ini salah tema, makanya temanya kita kasih terakhir-terakhir. Iya, tuh kan, guys. Makanya kan makanya kita tuh enggak ngasih tahu di awal gitu. Jadi dari awal biar mereka enggak bisa ngambil head start gitu kan. Panggil long start. Ini apa ini? Orang bikin kapal. Ini bukan si Off-Thieves, wey. Enggak. Ini dia membuat rumah yang lengkuk-lengkuk yang kayak kalau sekarang istilahnya organik-organik gitu loh. Bentuk organik. Iya, gitu ya. Organik ini. Kayak beras gitu ya. Ini kalau jadi gitu. Kalau dia bikin bisa bikin bagus ini. Cakep tuh. Ini cakep banget sih. Ya, kayak ada Marvel muter-muter lagi. Makasih emang aku cakep sih. Astaga. Ini ada Marvel, Marvel ngapain Marvel gak ikutan ya? Tidak ya, ada. Ya, ini dia ada teman gua satu biji nih. Oh, ini builder ini. Heeh. Dia enggak. Ini enggak kan? Enggak, dia enggak ikut. Enggak ikutan ini coba siapin enggak ikutan guys. Pokoknya di sini aman. Yang ikutan yang pro dan ya, gua tahu kok guys, teman-teman gua yang mana aja. Santai. Jadi kalian enggak beradu sama orang-orang pro builder ya. Ini aman sih. Ini buat seru-seruan aja, tenang. Iya, ini jadi dikhususkan untuk kalian-kalian semua nih. Dia aja ya. Thank you juga nih buat Pak Game yang udah sponsorin. Makasih ya Pak Game. Wow. Ya ditambah. Wow. Jangan lupa subscribe Pak Game, Tumet sama Azrialon. Wih, ini udah ada yang kaca-kaca dong. Sini. Eh, kita lihat nih. Wih. Ini modern kelihatan. Nah, kayak gini yang kita cari-cari gini-gini nih. Iya, gini. Modern-modern gitu. Mereka enggak tahu loh kalau ini kita nilai sambil kita komentarin, "Oh, ini oke," gitu. Mereka enggak tahu. Mereka enggak tahu. Bisa aja gitu. Bisa aja pikiran mereka, "Aduh, gua dimaki-maki, aduh." Itu benar. Kayak dosen gitu kan. Dia udah nge-build duluan dihancurin lagi dong. Mana salah ini. Dia ngancurin lagi gara-gara dia enggak tahu asal ini aja dia. Makanya jangan buru-buru, boy ya. Siapa namanya? Namanya siapa nih? Acung ya. Acung. Emang Acung the best, guys. Oke, di situ Azri jagoannya Kacung ya di sini ya. Kita lihat si Kacung ya. Oh, ini ada juga nih. Yang Bobby Miner FNF. Mana coba dulu. Tepen nih. Ini modern juga sih. Iya, ini modern juga. Modern juga nih, guys. Ini atapnya kalau dia bisa buat bagus, bisa bagus nih menurut saya. Kalau aku sih punya masukan ya. Aku punya masukan. Seandainya kolom yang tengah ini dihilangin dan diganti kaca, ini space-nya jadi kerasa lebih lebar dan bagus nih. Oh, iya benar juga nih. Iya. Kalau banyak sekat-sekat ya, Pak. Terlalu banyak. Ini kalau misalnya ini kayak lebih luas gitu ya. Benar. Karena ini kan bangunannya terlalu masif gitu kan. Ini juga nih ya Pak Game. Kalau misalkan dibentuk kayak atapnya kayak dibentuk kayak organik gitu, maksudnya jadi kayak ombak gitu, atap ombak gitu. Wah, keren. Itu udah keren. Jadi kayak sebenernya bangunan di atasnya sih sebenarnya kataku gentengnya sih. Iya, gentengnya. Atap tuh paling susah menurut gue ya. Mana. Nah, ini oke nih. Aku punya kritik sih satu ya. Apa? Kalau dia kayak gini semua, dia enggak ngasih nunjukin strukturnya ditopang pakai apa. Oh iya, benar. Oh iya. Gua juga selalu bingung kayak. Tapi begini. Kita kan mau warteg ya. Warteg itu terkenal sama dengan lemari kacanya, benar enggak sih? Itu tuh yang harus kaca yang buat tempat makan-makannya tuh dikacain. Itu intinya di situ sebenarnya sih. Ini ya. kalau gua sih, gua mungkin di sini ya. Kalau gua kritik gua di sini mungkin kasih pilar 1-2 biji gitu untuk. Iya, buat nopang ya. Benar. Kelihatan kan kita butuh bangunannya realistis. Aduh, ya. Aduh. No. No, kenapa dikasih glowstone? Loh, kasih lampunya ini loh. Harusnya kayak lampu itu ya. Dadah, pindah. Kecewa. Kecewa men. Udah bagus sih rusak. Iya. Tempat harus duduk di depan sini doang. Iya, makanya. Berarti dikit yang beli, guys. Iya, ini bangkrut kayak gini orang,
takut kayak gini nih. Punya plot sebanyak ini loh. Nih, aku kasih tahu ya ini. Kalau ini orang bikin kayak gini. Ini pekok. Ini pekok ini. Oh, ini. Dia buat ini loh, buat apa namanya yang buat apartemen anjir. Yang gede enggak? Ini dia buat skala gede. Oh, sebenarnya iya, ya sebenarnya kalau kayak gini sih juga bagus, guys. Enggak bisa aja okay. Sih, tapi kayak apa ya? Raksasa. Mohon maaf nih warga. Buat makan martabak aja aku harus lompat berapa blok nih? Ini. Enggak bisa ngambil. Ya ampun gede bener ini coy. Tapi ini yang lu maksud gini kan gam dikacain gitu. Iya bener. Terus nanti dalamnya ini ada makanan-makanan dalamnya. Ya, bener banget. Ya, aku kira ini mau bikin apartemen. Sama. Versi besar kayaknya. Sama. Marta baknya satu mas. Yang ini dong. Wah ini juga. Ini sini bagus ini nih. Nah, ini yang tadi aku komplain ya. Oh, ternyata ini buat tempat makannya enggak game di sini ada si area kayak gini bagus banget ya. Iya. Bagus kalau di kayak gini lumayan bagus. Jadi bagus ini. Benar. Cek kita touring ke dalamnya kali ya. Oh, belum ada ya. Ini? Belum ada. Belum ada. Oh, guys, kita lihat ini guys. Si Arik Gaming. Arik ini. Wow. Modern. Wow. Ini ada modern juga ya. Ini menurut gua sih oke lah. Modern juga nih. Walaupun itunya. Kok gua jadi ngeblank? Maaf. Proporsinya kurang. Nah, itu yang mau ngomong. Buat ini, buat apa namanya? Masa-masa. Lihara gemat di sini. Stop. Di mana sih? Nih, sini. Belakang sini. Nah, ini lihara gemat. Ntar di gemat di pojok-pojok. Kuk, gitu. Kambing. Aduh. Karpetnya merah. Iya. Karpet merah udah kayak warteg. Mau ini ya. Merah tuh pada jangan kalau yang tema warteg gitu-gitu. Warteg kan namanya juga warteg tuh biasa untuk menengah ke bawah kan ya. Iya. Kalau kasih merah gini terlalu royal gitu, terlalu mahal. Terlalu mahal. Itu biasa cocok untuk hotel, untuk restoran-restoran. Kan di sini Indomie 2 juta. Sumpah, ini sumpah dia kalau ampe ngasih kaca, ini keren banget sih nih. Ini dia kasih kaca. Oh, ini interiornya cakep nih. Interiornya cakep. Ini lumayan nih. Ini oke. Ini yang tadi yang bilang itu. Si Bobby Miner ini nih, yang tadi pak game kritik untuk ininya nih. Apa ruangan luarnya ya? Keren sih. Bagus. Yang ini bagus. Mana? Oke, Dre, yang lu bilang. Belum ditambah tapi ada toiletnya. Oke. Ini malah rumah. Mana? Mana? Ini malah rumah dong. Astaga, ini kok malah rumah gitu. Nah, ini nih rumah beneran. Ini rumah beneran tapi ya udahlah ya. Ini rumah enggak, warteg bukan. Ini malah rumah, coy. Nih, menurut gua yang paling bagus sekarang ini nih. Yang untuk gimana? Penilaian keseluruhan, melihat penilaian keseluruhan gua paling suka ini. Untuk keseluruhan ya. Untuk universe-nya kan. Ambience-nya ada tuh kayak lu serasa lu ada di forest. Terus tempat parkirnya ada. Kayak jalanan. Ini limit. Bangunannya dia stand out ini. Stand out. Dari environment-nya dia stand out. Bagus nih, bagus. Ini bagus. Okay. Ini yang kayak gini nih yang gua cari ini. Ya enggak, aku jujur sayangnya gini, kalau dia mau bikin kayak gini enggak masalah ya, tapi ini jalannya nih loh. Sebenarnya sih yang sebenarnya keren juga sih kayak konsep warteg. Sebenarnya bagus juga nih kalau konsep warteg kayak desa gitu jadinya. Warteg tapi ya, jadi ya. Ya jadi kayak ada tempat itu. Saingannya nih maksudnya saingannya tuh sama KFC. Iya, kayak kurang saingan. Nyambung gitu. Sayang banget. Saingannya KFC gitu berat. Ya kalah kita lah. Isi sarden. Ada kaca kita. Oke. 9 8 7 6 5 4 3 2 3 lagi 2 1 Stop. Dah. Oke, kita kick. Oke. Gigi.
Oke, sekarang penilaian. Sekarang penilaian. Oke, sekarang tinggal penilaian ya. Di sini kita bakal nilai satu persatu ya. Ini dapat. Oke, kita mulai dari mana dulu nih? Dekat-dekat spawn dulu kali ya. Kita dekat spawn dulu. Ini dekat spawn dulu, ini dekat spawn. Oke. Okay. Sini, sini ke spawn dulu. Saya spawn aja dulu. Oke. Andreal. Oke. Di sini. Nah. Oke, okay. Lama kah? Mana lu? Di mana kamu? Slash spawn. Oh. Oke, okay. Set. Oke. Okay. Jadi tadi kita udah lihat-lihat ya, kita perhatiin ya. Lumayan bagus ya. Berapa juga ada yang bagus-bagus. Semua. Maksudnya oke. Oke, sekarang waktunya penilaian ya, guys ya. Aduh. Ini berat. Mau kemana nih? Arahnya nih. Kita di sini. Ini ngapain ada genah anjir? Ngapain si genah di sini lagi? Oke, jadi mulai dari pakai mau kemana nih? Kita ya. Kemana dia putar-putarnya okay. Dah, gini aja dah. Kita putar-putar dulu ya. Kita lihat aku mendarat di mana nih. Okay. Dari sini. Dari sini juga bisa nih. Dari sini. Ini lalu aja. Oke. Okay. Ini lucu juga sih kalau ini ya. Oke. Okay. Okay. Ini, aduh, ini terlalu lebar ini depan nih rasanya. Ya. Oh iya betul. Ini jalanan juga nggak jelas itu. Oke, okay, kita bakal ngasih bintang ya berarti ya. Kira-kira 1 sampai 10 kali. Finalnya 1 sampai 10 ya. Enggak, gini aja sih. Kita ambil most favorite aja kali ya. Bukan dari poin kah? Lebih enak dari poin menurut aku Pak. Mau di poin satu-satu. Atau gimana? Lu milih satu kasih poin 1, gua kasih poin 1 Pak game 1 nanti dijumlah. Gitu. Oh iya. Nanti tinggal dikit. Kira-kira berapa? Oke, okay, ada pakai sign ya. Pakai sign ya. Oke, apa nih? Di sini ya. Ya tar depan rumahnya aja biar kelihatan. Nah, gua warna biru ya, punya gua warna biru ya. Oke, okay, oke. Okay. Nih, gua taruh sini ya. 3/10. 30 ini ke gua. 3/10 dari Adrialon. Nah. Oke. Okay. Oke, okay, totalnya juga jangan lupa. Totalnya 5 tambah 3 13 totalnya ya. Jadi ini totalnya 13. Taro 13. Totalnya 13. Okay. Total 13. Okay. Nah, 13 poin. Oke. Okay. 13 poin. Next ke sebelah ini ya guys. Sini aja ya. Ini punyanya si siapa nih? Mei 2. Di taman ini lagi nih, di taman ini buat bor jalannya ya. Ini jadi untuk border. Enggak better nih. Iya, better lah. Ya daripada tadi biasa. Iya, tadi hitam gitu dong. Iya benar. Ini taruhin aja, taruh sini. Ya, kita taruh sini. Nih kan pintu masuknya. Menurutku di sini deh. Effort boleh lah. Berapa ya? 5 lah. Gua 5 per 10. Jangan di situ, Gem, di bawah sini aja. Nah, bisa itu totalnya. Namanya coy, jangan lupa. Nah. Totalnya ini lumayan gede berarti ya nilainya. 16 poin. Oke. Okay. Yeah. Kemana lagi nih? Lebih gede ya. Terus lihat ke badai yang plot yang benar-benar kosong, gua enggak mau nilai lah. Iya benar, enggak usah dinilai. Ya. Ini Audi tadi ya. Audi yang tadi ini udah, yang ini nih. Ini belum. Ini gua suka nih. Kayak ini dia kayak buat billboard gitu nih. Dia niatnya ini pikir terowongan, ini terowongan gitu ya. Ini terowongan ceritanya ya. Oh. Ya, ini masuk terowongan gitu. Iya. Tetap ada. Kalau polos kalau menurutku dalam sini. Iya, polos sih enggak ada makanannya sih. Nih, okay. Anehnya ya, kasirnya ada 1 2 3 4. Tempat duduknya cuma 2 biji. Apa dah? Iya, kayak rame gitu ya. Ya, kasirnya rame. Kayak enggak penting. Kalian silakan nilai. Gua bakal tunggu di gedung. Oh iya, gedung ini ya. Gedung sebelahnya sama ini. Ini keren sih. Iya, ada kaca-kaca benar. Ini ada benar kaca-kacanya. Oke lah. Oke, cuman tetap sama lagi. Kenapa kursinya cuma 2 doang gitu? Iya. Oke, kita nilai. Kalian nilai. Gua jujur 4. Gua sih 4/10. Sama 4/10 gua. Sama, aku juga sama nih. Berarti totalnya
totalnya itu 12. 12. 12. Ini masih tinggian yang tadi ya? Iya, masih tinggian yang tadi. Ya, kita karena... 11 ini. Karena aduh, apa? Ini polos banget, coy. Apa? Duh. Ini polos banget. Oh, ini polos banget ya. Ini gua kira kayak mas. Ini ya guys, kalau dulu nih, kalau gua ngerate di server sebelah, kalau gue ini gua cuma ngeliat kayak gini doang nih. Hat langsung gua tahu keseluruhannya kayak gimana. Tinggal nengok dikit gua langsung tahu tuh semuanya apa gitu. Enggak perlu nilai banyak, gua langsung tahu nih nilainya langsung 2 gitu. Kalau dulu gua lebih jahat sih. Dulu gua bisa sampai 0 ini kayak gini. Soalnya pertama alasannya banyak ya di sini, maksudnya kayak ini polos banget garis pemilihan ya gitu. Pertama pemilihan warnanya gimana kali dia glowstone juga berceceran di mana-mana, putih banget gitu loh, jangan putih terus capek guys, atapnya flat berarti ini 6, terus keseluruhan plotnya juga nggak ada sama sekali gitu ya. Iya, setidaknya kasih pohon-pohon lah gitu. Oke, totalnya 6 pak game di sini, taruh total 6. Okay. Totalnya 6. Oke. Okay. Next. Nah, ini nih yang lumayan menarik nih tadi ya. Lumayan menarik ini yang tadi gue bilang ada daging ya. Sumpah ini menarik ya. Tapi sayang dia enggak ada identik dengan kaca, coy ya. Harus coba kalau di sini ditambah kaca tuh keren gitu. Mungkin coy. Mungkin dia ini kali. Kayak wartegnya bukan warteg yang kayak di warteg-warteg pinggir jalan itu. Lebih ke ya coba mungkin kayak gitu kali gua. Restoran jadi kayak restoran dong jadi. Ya cuma masalahnya kayak gini ya, kalau pertanyaan dapurnya di mana gitu. Ya dapurnya enggak tahu. Dapurnya ini doang. Astaga, ini ada toilet jongkok ya guys. Mana? Aduh. Sini. Oh. Oke. Jadi gemagai. Ah ini. Gemagai. Nah ini 7. Nah, 7. Gemagai. Oh, WiFi ditaruh di kamar mandi. Ya. Agak bener banget ini. 7/10. Kita nilai ini. Gemagai. Itu dia. Astagfirullah. Oke. Okay. Lumayan gede ini. Taruh saya jangan ini. 20 ya. Ini padahal bercanda ya guys. Gua nilai bukan karena tulisannya ya. Ini emang bagus maksudnya. Ya. Secara konsep bagus, lumayan oke ini. Dan keseluruhan misalnya, penuh gitu. Ya kalau pribadi kalau ditambah kaca aja misalnya di kaca sini. Bless. Oke, next. Nah, kalau ini pemenang kita nih. Mana. Yeah. Waduh, lubang Mario. Ini kasih. Nilainya 20/10. Langsung menang. Kita ke mana, woi? Kita ke mana, woi? Sini TP. Ini. Ini apa ini? 100/10 dah. Ini apa ini? Udah gila ya. Oke, kita lanjut. Ini apa sebenarnya? Nah, ini yang calon-calon pemenang kita ya ini. Tapi saya ini kenapa gak ada kaca? Gue selalu pengen kaca gitu. Misalnya coba nih kalau ditambah kaca kan menarik gitu loh maksudnya. Iya. Menarik ini detail ya, kayak bantalnya ya. Oh iya, nigem. Kerennya nigem ya. Ini ada bantal-bantal. Kayak gitu kalau bantal gini nih. Iya, gem, kita paham belum. Udah enggak apa-apa lah, gara-gara kamu kan. Astagfirullah. Apa? Tadi mau ngomong apa? Nih ada efek bantalnya gini lah. Ada bantalnya ini bagus nih. Tuh. Kayak banner itu. Keren sih. Kan ini detailnya bagus. Ya kita rating ya, Aku ada komplain sih. Terlalu spesiesannya itu enggak dipakai. Iya, gitu. Ya itu sayangnya. Jadi marahin sama dosenku ini. Iya, sama. Iya. Saya udah dikasih spesies enggak dipakai ya. Oke, okay, kita kasih gua kasih 7 ya. Enggak ada. Gua kasih 7 aja. Totalnya berapa nih? 24 ya. 21. 21. Aduh, set enggak bisa itu. Maaf. 21. Satu ini. Ya miring. Udah. Oke. Oke, total 21. Ini nih yang organik nih. Mana? Ini dia nih. Nah, organik sebenarnya ada tank ini. Si kacung ini. Iya, tadi sayang banget si. Yang ini gua merah iya. Kecewa. Celestial mau masuk Discord toh. Tarik. Oh, tarik Discord. Oh, nanti pas penilaiannya si Marvel. Iya, maksudnya. Ah, ya, lihat waktu nilai si Marvel aja. Oke,
nilai lu ya. Ya udah, habis ini kita nilai Marvel ya. Kita habis ini nilai Marvel. Nilai Marvel, oke. Okay. Nah, di sini. Nih, tunggu nah, yang kerbau Marvel dulu nih. Sebelah-sebelah sini masih ada. Nah, ini nih. Ini dulu. Hebat, awalnya gue suka sama si Katu tuh gue suka. Oh, awalnya beneran deh. Sebenarnya ini menurut gue kayak keren tadinya, sumpah. Sayangnya dia makin gitu, makin keluar, makin keluar tema ini. Makin iya, keluar tema ini. Kuning, kuning ini. Aduh. Ini sayang banget sih. Walaupun memang ini border ya, border buat parkir ya, tapi ya. No. Sayang banget ya. Kita rating berapa nih? Hai, di sini gua kasih 5 sih. Gua 6. 6 sih aku, 6. Masih ada oke-nya sih. Berarti 17 ya. 17. Ya. Tadi masih gede kan tadi ya. Tadi berapa tadi? 21. Oh iya, itu paling gede ya. Itu yang paling gede tadi. Oh. Oke, ini dulu nih. Ada hologramnya nih. Wah, ada hologram. Serem kali. Apa nih? Apa nih? Maksudnya apa nih? Ini apa ini? Enggak tahu nih tulisannya apa. Enggak tahu. Enggak kebaca. Enggak kebaca. Oke, kita lihat lagi. Tulisannya hai, kebalik. Oh, hai. Ah, bisa dah. Aduh, ini punya siapa ini? Oke. Okay. Ini PS, coba PS. Oh, PS leader. PS I. Fairlizer 368. Oke. Sebenarnya kita bisa nge-rate plot sih sebenarnya. Ada komennya. Jadi total ini kecoa kapar, ya Allah, ada kecoa kepiting gosong. Ini dia macam-macam. Ini nih, ini masih terlalu kosong sebenarnya. Ya, sayang kosong banget, di luar juga kosong, ada jalanan ke arah gedungnya. Ya, ya, sih berani bikin hologram lagi gue lumayan salut. Tapi menurut gue core tema sih. Iya. Kita minta yang modern bukan sci-fi gitu. Bener sih, keluar tema ya. Gua 4 sih. 4, oke, Azri 4. Totalnya 6. Berapa? 10, 15 ya. Oh, 15. Total 15. Oke, next. Next, ini skip ya, tadi orangnya udah keluar. Iya, ini orangnya udah keluar. Nah, jadi, tapi setidaknya atapnya lumayan bagus. Bagus ini, tarik-tarik lesel, tarik-tarik. Tarik-tarik. Oke, dia di-mute aja, Pat. Dia di-mute atau bagaimana? Ngomong aja, nggak apa-apa, ngomong aja deh. Oke, di sini ada lesel, tapi tetap aja dia nggak masuk hitungan. Walaupun misalnya nilai dia tinggi, dia bakal menang, dia gak bakal menang. Oke. Karena dia termasuk temen ini. Dia pasti gimana ya dia? Bikin muka sendiri. Iya, ini yang jualan gitu. Gue. Oi. Halo yang guys. Gila. Jadi ya. Oke, let's go, coba jelasin. Hah? Kau Rico juga kan? Ini adalah warbak ya, Bebang Gemat. Oh, warbak. Kalau di atas sign ini ada tulisan warteg martabak namanya. Tapi nggak ada jualan martabaknya, ini jualannya nasi-nasian. Ini the soto gitu kan ya. Astaga. Ini lo jadi sih tadi ngeliat-ngeliat ini bangunan gue salut sih. Keren juga sih. Keren. Ini Marvel udah pensiun jadi YouTuber, jadi jual. Ini gue udah pensiun jadi YouTuber, gue sekarang udah jualan warteg gitu kan. Ini gue udah lagi pensiun YouTuber ya. Jualan pensiun jualan YouTuber gitu loh. Tapi jujur gue kaget loh. Keren juga sih punya lo. Ada saus tomat, saus sambel, ada kecap manisnya. Oh, gitu kan ya. Apa namanya? Ciri khas warteg tuh pasti kaca kan ya, Lestel ya. Tahu dia. Iya. Kayak gini. Duduk nongkrong di sini makan. Ini kalau gua nilai ya. Kalau menurut gua dari nilai gua sih ini segitu 7. 7. Oke, dari Azrael 7. Oke, dari Azrael 7. Cuman asalnya yang gua mau tanya tuh lantainya ini kenapa masih grass gitu. Why? Karena belum diubah bang. Astaga. Masih di belum modern bang, masih di pinggir jalan bang ceritanya. Tapi udah modern bang, udah pakai quartz bang. Ini aku gede gini keren sih. Kalau aku sih kalau suruh nilai ya, kayaknya ini cuma 3. Kenapa? Soalnya ini di nasiku sini kok ada ilernya ya. Astaga. Iler mana? Ada upil gemba ini. Nih, ini ada ceritanya di sini. Ini bukan iler ini. Ini aneh ya. Mohon maaf nih kok enggak senang saya bentuknya ya. Kalau dari atas sini nih. Oh iya. Baru nyadar bentuknya. Mohon maaf nih.
Mohon maaf nih. Aduh. Yeah. Oh my god. Next. Rocket okay. Parah. Yaudah, tadi kita kemana lagi ya? Yang ini nggak perlu nilai yang kayak gini-gini. Ini nggak usah dinilai, nggak usah perlu kosong. Sayang. Para kublonya aku belum dinilai. Nilai dulu dong. Gak, tiga, enam kan ya udah gue menang ini berarti. Enggak, tadi ada yang lebih tinggi dari lu. Ada yang lebih tinggi dari lu. Gimana yang lebih tinggi? Ada. Ini dibaca dong. 6/100. Ya. 6/100. Oh. Berarti 0,6. Berarti 14,6. Berkali kali. Astaga naga. Kita kemana lagi nih? Kemana lagi ya? Ini udah enggak perlu. Ya ini nih, yang ini. Eh tunggu, ke belakang sana dulu, itu belum tuh. Oh, enggak deh, ini punya teman gua deh. Sini. Ini punya teman gua deh. Ini enggak ikutan, Ini enggak itu kan, ini enggak perlu di rating ya. Ini juga enggak selesai. Uh-huh. Ini udah di. Oke, jadi kita pindah ke sebelah sini nih. Nih. Nih, kita mulai ke sini ya. Lo kok Renewing Game ini? Ini punya siapa nih? 77. Oke. Oke. Di sini kan simple banget dia ya. Ini aneh sih ini enggak jadi ya urusan nih kacanya bolong tuh. Bisa gini Pak Gem. Bisa gimana? Iya ya. Tahu Pak Gem ngelakuin. Ya belum jadi aja sih ini kalau aku rasa. Tapi iya, memang ini sih memang. Aduh. Kalau aku bilang ya. Kayak kalau misalnya memang ini untuk pick up ya, untuk buat makan di sini, mending sekalian aja nih dihilangin kursinya. Iya, mending. Iya mending itu dia hilangin aja. Ya udah makan di sini gitu. Silakan menilai dari gua. Gua kurang suka. Gua kurang suka. Maaf ya kalau nilai jelek. Oke ya. Tuh. Soalnya simpel banget gitu. Masih kasih bonus nih buat effort nih ya. Silakan Azri. Oke, 2/10, 4 tambah 6, jadi 6 tambah 5, 11. Poinnya 11. Tulis 11, poinnya 11, tulis. Total 11. Oke. Kalian kejam. Kita nilai sesuai, oi. Dibilang kalau bagus terus bagus guys. Jadi juri itu harus jujur. Kayak ya. Kemarin dibayar. Ya ini udah di rating ya yang ini ya. Nih sini guys, sini guys. Oke. Ini. Nih. Oh ya ini belum. Ini lewat. Oh ini punya si Agoy. Ini genah nih tadi. Agoy atau genah ini? Genah ya? Coba gitu. Ini sih ini genah. Coba PS. Bukan. Minecraft ID. Oh, iya ini punya gue tadi si genah bantuin berarti. Oh. Ini dirinya dirinya nih. Dirit enggak ya? Enggak tahu dah. Dia staff soalnya. Dia kagak. Dia staff berarti enggak usah di escape. Escape. Kita skip ya. Ah ya berarti ya. Walaupun om bagus ya, escape. Enggak, skip. Staff. Komen. Sini. Ini nih yang tadi nih yang gue bilang yang temanya nggak konsisten. Oh iya nih yang pohon guys, ini pohon ya. Tadi guys. Nah. Ini keseluruhan udah rame, udah bagus, cuman. Keren sih ini kayak sungai gitu sih. Iya bagus, kayak cuman aneh gitu. Kayak yang gua enggak suka di sini lihat nih. Ini maksudnya apa ya? Asap kali. Ini es. Terobong asap gitu kali, gua enggak tahu. Sebenarnya ya. Kalau aku yang tangkap ya, ini tuh seolah-olah sebenarnya itu bangunannya itu persegi, tapi dipecah, dibagi jadi dua dengan sungai. Kalian bisa bayangin enggak? Dibagi dua. Gua ngerti. Tapi yang disayangin ini kalau seandainya memang konsepnya seperti itu, ini sebaiknya bangunannya sama dengan ini. Ah iya. Terus
apa ya, ini kacanya nih lo, aku tuh nggak suka merah gitu. Merah itu kayak jadi kayak horor gitu, bukan restoran. Iya, kalau mau ini ditambah satu lagi gitu, terus lantainya kan ungu. Aduh, ini ya guys, kalian kalian harus sering-sering belajar ini ada makna warna. Oke, gini nggak cocok gitu. Ada ininya apa? Ada maknanya. Persepsi ada warna. Ada kalau nama di DKV ada persepsi warna namanya. Kayak semua warna tuh ada artinya loh. Maksudnya kayak KFC sama McD kenapa dikasih merah gitu? Itu sebenarnya tuh ada artinya itu. Itu artinya tuh kayak nge-boost appetite makanan kalian. Appetite itu aja nafsu makan kalian. Ini gua kasih 4 dah. Nah, kritik terakhir gue sih ini sih. Apa? Ini kursi random gini. Tiba-tiba ada yang di belakang gitu ya. Iya kan deh. Nah, iya benar. Sayang banget. Jadi totalnya guys, kita lihat di sini ada 3 5 4 5. Ai mute di mereka, cuma dengerin mereka doang. Oh. Lalu ai lo di mute. Totalnya 12. Oke, jadi totalnya 12. Let's go. Nah, sekarang kita lagi review belt, ini lagi malah bucin. Nih, Tarkan Plus nih. Nih. Mana? Dia udah ngomong enggak bisa modern ini. Yang ini enggak bisa modern, guys. Skip dia katanya. Oke. Oke, mana nih? Martak. Oh, ini tadi nih. Yang abnormal lah ya bilangnya. Celestial belum di-mute lagi. Bidain, Cire. Oh, maaf. Oke. Bucin, bucin, hey. Oke, ya gini gimana gini? Gue baru ingat gue belum mute bang, maaf bang. Udah. Kira aku mute bang. Besek. Di sate bang, makasih bang. Ya. Oke guys, ini yang baru lagi nih, ini warteg nih, yang warteg berkaca ya. Kita bisa lihat di sini ada ngasir, oh ini ngasir, ini tempat kasir. Kasir. Dia bikin tangganya. Loh. Ini dapurnya sedih amat ya, kecil amat ya. Mana dapurnya? Nih, cuma gini doang. Oke. Sayang, okay. Sayang banget sih. Iya, sayang ini banget. Keren. Ini atau bolong gini apa gimana ya? Ngajak bolong kan harusnya pakai. Terus juga kritik gua kedua untuk gua, kritik dari gua itu kebanyakan jendela. Semua sisi ada jendela, itu aneh menurut gua. Harusnya ada tempat yang ada jendela, contoh di belakang gedung. Itu tempat di mana tempat harusnya privasi kan, namanya juga dapur, stok gitu-gitu. Dari gua segini. Dari gua lah. Kita lihat nilainya 4, 6, 10, 15. Totalnya 15. Juga kedua sayang banget deh, ini kosong. Ya, kosong banget, ini enggak banget. Cuma ginian doang gitu loh. Harusnya ditambah-tambahin apa. Ini apa nih? Sebelah nih dari Valbian. Valbian 808 ya. Nah, ini yang tadi kah? Bukan ya? Bukan, ini baru, ini baru. Ini cukup menarik. Menarik nih, menarik. Tapi ya, yang gua bingung ini nih, sini guys. Mana? Ini untuk apa ya gitu? Fungsi dari di warteg ini untuk kursi gini apa gitu? Ruang tunggu mungkin? Tunggu ngambil warteg terus keluar mungkin? Makanan gak di sini? Ada. Tidak ada tulisannya di atas bang. Warteg itu makanan, bang. Identiknya cuman kayak berapa detik? Seret. Iya. Selesai. Ambil ruang tunggu makanan sih di atas itu kan, ruang tunggu makanan. Tapi terus masa ini warteg loh. Masa ini warteg loh, kayak warteg tuh identiknya tuh dia ambil kelar makan. Makan langsung. Oke. Dari gue sih ya lumayan lah. Ya oke lah. Sedianya nih kanan kiri. Walaupun kanan kiri juga nggak jelas. Sebenarnya ada potongan kayu. Sebenarnya untuk apa juga nggak tahu. Oke, silakan ditilai 6, 7, 4. Oke. Yang total udah berapa? Yang gue masalahin ini loh. Masalah deh. Ada kayu habis dipotong nih. Apa ini maksudnya? 17 ya. Enggak match gitu dengan topiknya. Aduh, yang ini. Ini yang aku ini, udah guys. Langsung kasih nilai aja deh. Yang ini nih, yang kayak rumah. Iya, ini aku langsung kasih nilai aja. Kita nilai berapa nih? Ya. Kalau rumah. Ini siapa terlalu sih, ini. Yang ketiga. Ini ya, sayang banget ini rumah ya, ini jadi kayak rumah ini. Walaupun walaupun ya, walaupun strukturnya bagus.
tapi ya gitu. Jadi ngomong struktur, ya maksudnya setidaknya dia ada bentuknya gitulah. Polos-polos sama struktur, aduh nggak bisa dipertanggungjawabkan ini, dimarahin nih sama dosen strukturku ini. Yang kayak gue bilang ya tadi guys, terlalu sempit ini, jadi kayak rumah. Iya. Mungkin tips buat teman-teman nih ya, kalau buat bangunan arsitektur itu utamakan pertama adalah ngejar fungsi. Nah, misalnya fungsi ruang masak, terus ruang cuci, ruang makan, ruang boker. Terus disusun dulu ruang boker, ruang melihara gemat gitu. Harus disusun dulu gitu. Iya. Berarti terus baru disusul dengan struktur. Betul. Jadi kalau tips gua kalau dari segi Minecraft, kalian harus buat kotak dulu, overlay. Jadi layoutnya dulu. Jadi gini nih contohnya, gua kasih contoh bentar dah. Kita lihat buildingnya Bang Ajri. Kita contoh nih. Jadi kalian kalau mau ngedesain interior, gampangnya gini dulu nih. Sebelum kalian mulai dengan detail isinya, temboknya, bentuknya, kalian dasarnya dulu. Kayak kalian mau misalkan taruh wall nih. Taruh wall nih daerah sini, ini tempat makanan contohnya. Kan? Okay. Nah, daerah corner sini di dapur contohnya gitu. Dengerin tuh kan. Nanti kalian harus kasih sekat-sekat lagi, misalkan ini tempat cuci tangan nih, di pojokan sini. Nih kayak gini aja dulu tuh, kayak mau kotak-kotakin dulu, ntar mau nanti rubah-rubah dikit-dikit masih bisa gitu loh. Ya, pokoknya nanti kayak gini ya, ada. Setidaknya tujuan kalian nanti jelas gitu. Betul. Oke. Ini udah dinilai. Udah. Pasti gua kalah, tapi udahlah, have fun aja. Blood gue juga. Ini bukan nilai kita. Bukan, betul ya, kapan-kapan bikin tema medieval ya, aduh. Itu kan bener kan, medieval lagi kan, gue baru bilang medieval. Kasih tahu. Aduh, medieval terus guys, bosen atau wey, hey. Kita tuh menghindari namanya medieval guys, karena apa itu kan udah biasa banget. Tapi mungkin gue ke depan mungkin gak apa-apa lah ya, coba medieval sekali. Gue mau lihat sih, penasaran kayak gimana sih, kayak para minta medieval, kalian sering. Medievalnya kayak gimana? Iya, gitu kalian kan? Sering nge-build medieval dan hasilnya gimana gitu? Nilainya? Nilai silakan. Gua dari gua. Dari gua 4 lah. Ih, sama kayak gua sih Ajri. Ini ada tulisan nih. Lihat dari sini, terus play lihat dari atas. Lihat dari sini, lihat dari atas. Emoticon. Nangis. Senyum nangis. Emoticon senyum nangis. Pak. Jangan sedih dong. Jangan sedih. Nilai Pak. Aja. Udah deh, kasih deh 4 deh. Wow, yang ini wow. Mohon maaf nih, ini rumah ini yang tadi nih. Mana? Ini rumah. Oh ya, ini yang kayak rumah. Ya, ini rumah guys, salah tema ini. Nih, gua kasih 1/10. Rumah bagus. Ini mata rumah. Tapi, kalau udah salah tema sih aku 0. Salah tema ya 0 lah. 1 untuk effort. Salah tema 0/10 guys. Nah, itu. Gua kasih penjelasan ya tuh kenapa. Rumah bagus tapi salah tema. Rumah kalau rumah ya lumayan. Total 1. 0. Oh, 1 lih. 1 doang udah. Oke, yang ini. Ya ini Bang, wartegnya bukan di situ, Bang. What do you mean? Wartegnya di sini, Bang. Apalagi. Kata-kata aja, sama aja Bambang. Masa warteg tempat makan di pinggir jalan, di tengah jalan malah. Oke, ini apa nih? Ini apa nih? Ini dari udah gini aja, aku gak ngerti lagi. Dari apa nih? Arik Gaming 69 lagi. Oke. Ke mana sih? Ini, di Arik Gaming. Oh, lu di sini bukan di sono. Tadi ya, gua sono kocak. Ya sini dulu lah. Oke, sini dulu guys. Ya ini apa nih? Tempat sate Abang Saleh. Widih. Tempat sate Abang Saleh nih. Saleh. Oke, penilaian gua ya. Atau ada kritik dulu nih? Kalau ini berarti dia wartegnya tipenya outdoor kan. Ini tipe outdoor. Untuk segi fungsi menurut gua sih udah bagus ini, Pak.
Tapi di sini kenapa ya kosong, mungkin buat tap ya kalau emang buat ngantung. Tapi masalah ya, masalah yang gua pertanyakan ini doang sih. Kenapa ditutup semua gitu? Kenapa ini enggak dibuka? Nah, betul. Dan ini nih, kalau misalnya udah di pintu masuk ya, area masuk ya, entrance ya. Ini kenapa ada air di sini? Iya sih. Oh, aneh sih. Niatnya mau bikin orang kepleset atau jatuh ke sandung. Ini tapi iya, untuk dapur ini menurut gua paling bagus ya dia. Paling the best ini untuk niat di dapur niat. Ya, untuk dapur bagus ini dia. Soalnya ada tempat untuk stok. Ada tempat untuk bakar, goreng-goreng. Oke. Okay. Silakan menilai kalian. Ya. Saatnya nilai. Ini di sini. Apa deh? Ya 5 dah sama. Ya, kalian di sana. Ya pindahnya. Pindah jam. Tadi gua 7. Total kan? 10 17. 17. Oke. Oke. Ini ada lagi nih. Yang mirip kayak rumah lagi yang gua bilang. Oh ya darat. Aduh, ini rumah lagi nih. Kenapa temanya harus modern? Saya maaf jelek Bang, saya enggak jago modern. Gak apa-apa santo, eh. Warteg wete sini warteg ya. Iya, warteg. Warung tegal. Tapi yang tadi yang gua bilang ya terlalu ketutup jadi bawaannya kayak rumah. Bawaannya kayak rumah. Iya, bawaannya jadi kayak rumah. Terus ini loh, bolong-bolong gini ini jadi kayak tempat parkir ini, parkir mobil gitu. Untuk ventilasi. Ventilasi kali ini maksudnya. Ya ventilasi nggak butuh gede-gede gini, cukup kecil gitu. Hmm. Ya udah silakan kalian menilai. Ya kita nilai lagi. Untuk ini gua kasih. Banyak banget coy ya. 4. Ini kita apalagi tadi rencana mau 100 orang guys, bah. Pegel atau ini saya 50 orang pegel banget nilai coy ya. Mungkin video enggak mungkin video nih enggak gua cut sumpah. Nah, yang ini nih. Nih. Yang ini terlalu simpel banget nih. Nih. Nah, ini yang tadi gua bilang terlalu simpel. San warte ada sih tapi ya. Oh, ini ya, yang warte glowstone tadi ya. Glowstone. Jangan dibiasain glowstone ya guys, kata Bang Ajri itu katanya. Iya. Gak apa-apa Ghosten, yang penting masuk akal juga lah, jangan. Terus tonton nih, fasadnya terlalu flat dari depan. Kayak Lost Man ya waktu bilangnya. Oke, dari gua. Berapa nih jadinya? 10? 13? 13. Oke. Yang ini belum jadi, ini belum jadi. Skip. Yang ini udah dinilai. Terus ini juga udah dinilai, mana lagi ya? Oh, di sini nih. Nah, ini belum nih. Nah, ini nih. Ini nih. Nah, ini yang nih ya calon-calon kita. Menang nih, gua ada prediksi nih. Kita lihat dalamnya. Kita lihat, wow, tempat makan. Ini bakar. Ini ada Indomie. Oh, Indomie ceritanya. Oh, Indomie. Ini mesennya lewat sini. Jadi ini dia fokusnya ke ini ya. Fokusnya lebih ke drive thru. Yuk, rumah pakai. Kecil banget. Aduh. Ayo lucu. Tapi apa lihat-lihat, aduh. Ayunan, ada ayunan juga nya guys. Oh, ada tempat mainnya. Tapi, wede, gua nggak suka dari ini. Kenapa harus dikasih tempat lebah gitu ya? Serem orang makan sini jadinya. Bener. Mending satu. Tapi, ini ada 1, 2, 3, 4. Berapa nih? Berapa nih? Tapi gue suka sih dapurnya sih. Obor-obornya. Tapi jejernya ini yang paling bagus sih. Kayak kalau untuk dari gue ya. Lumayan ya untuk keseluruhan ya. Untuk keseluruhan ini menurut gue paling bagus. Ada ayunan. Oke, silakan menilai di sini guys. Kalau aku sih ini ya kurangnya. Intinya tuh gini sih. Kalau misalnya ini adalah area utama jalan masuknya. Ya. Jalan utama itu kita tuh harus bisa menikmati arsitekturnya gitu. Kalau diintip dari sini rasanya flat sekali dan kurang representatif gitu kalau menurutku ya. Ya, kalau aku sih ya, bagus sih menurutku ini. Untuk keseluruhan bagus ya. Cuma kalau lo nilai untuk individu ya kurang. Ya silakan menilai guys. Nilai. Yang
Dari aku segini ya guys ya. Effort oke okay lah. Gua segini. Oke. Okay. Waduh. Silakan Ju. 12. Siapa 8? Gua. Ju. 15. 20. Tadi ada yang 21 ya? Iya, ada yang 21. Udah, ada. Okay. Yang ini aku pengen lihat nanti yang 21, Bang. Ya, ya Bang. Silakan, silakan. Oh, udah ditaruh kan tadi? Nih dah, ini dia nilai. Nah, ini nih nah. Yang tadi ini bagus jadi jelek. Oh, ini. Iya. Ya. Sayang sekali sih. Sayang sekali. Sayang. Tadi udah bagus nih. Karena ada glowstone-nya, guys. Asli ada glowstone-nya. Tambah karpet merah lagi. Kenapa harus karpet merah, astaga? Taruh juga karpet biru gitu kan, tapi langsung nilainya dah. Kecewa nih gua. Kalau gua suka sih gua masih suka sih. Untuk penikmat. Jujur 14. Kalau gua 7. 14. 10 14. 14. Gua suka sih. Orang awam. Nih, seberang seberang lagi seberang. Seberang. Ini seberang apa nih? Ini sama ya, ini ada pohon-pohonnya. Kitanya nama warteg. Oke, masuk. Nah, enggak representatif. Kurang. Enggak. Sini doang ya? Ini rumah-rumah belakang enggak ada isinya. Oke, cuma gini aja. Taruh di jalan aja deh, taruh di jalan aja sini. Iya, di jalan aja deh. Soalnya ini kan kayak islep itu masuknya ya. Tiga lagi. Dari gue 5. 9. 12. Oke, nanti dinilai. Ini udah dinilai. Udah dinilai. Oh, sana pojok. Bagaimana? Ini ah, tapi ini belum selesai. Ini nggak selesai ya. Ini juga belum selesai. Nggak usah dinilai. Berapa belum selesai. Ini punya lemur. Ini bagus, guys. Ini bagus, tapi... kenapa harus staff yang ikut gitu ya? Nggak bisa, guys. Ya. Gak bisa, ini bagus, jujur gue suka nih. Tuh ini ada kecap ada... Tapi staff coy. Lu liat guys, ini bagus. Lu liat di dalamnya. Tuh, tempat cuci tangan tuh. Ini keren nih, sumpah. Toilet jongkok tuh. Detail ini. Gue suka, jujur gue suka, tapi staff. Kenapa? Temennya gue juga, aduh. Ada kotak amalnya juga, aduh. Tuh, di atas ada logo palitnya. Tidak mau saya. Nih di atas ini ada logo palit nih. Warteg lemur. Astaga. Aduh. Logo palit. Tuh. Ini bagus banget coy. Enggak selesai, enggak dihitung ya. Nah, nih enggak usah, enggak selesai. Ini yang gue bilang kayak termos nih. Ini yang gue bilang, oh ternyata dia nggak gunain jre. Ini yang tadi gue sempat bilang kalau dia bisa gunain sebelahnya tuh lumayan bagus sebenarnya. Mungkin dibikin bertingkat gitu tempat makannya. Ya kan? Coba di sini dibolongin gitu kan. Jadi sini. Yang gua suka nih, yang gua suka idenya nih. Ada papannya. Jadi orang dari depan dari jalanan tahu, wah, ada restoran ini nih. Warteg. Benar. Ya silakan langsung menilai. Langsung dinilai. Sini. 5 lah. Go, okay. Yang di sebelah sini udah nah ini dia nih, nah ini guys yang tadi nah, sempet nih. yang unik ya yang begitu. Oh ini selamat tinggal warteg Anjay Gurinjay, selamat tinggal. Oh ini apa, selamat datang. Oh dia tipenya kayak alam gitu ini, nature gitu. Yeah, ya cuman kalau gua kritik lagi ini pohonnya kurang padat. Ya sih tapi Oke. Dari gua segini. Oke nih, bagus. Mantap. Jangan taruh di situ, Mbak, rusak. Oh, maaf. Saya kagak tahu, Pak. Ya udahlah, enggak apa-apa. Sabar. Sudah ya, juga kali. Di sini di samping sini aja deh. Taruh punya gua. Oke. Ding. Ini 21 nih. 21 lagi. 21, oh. Seri berarti ada yang seri. Berarti nanti di endingnya kita harus nilai ya. Harus kita harus evaluasi lebih detail lagi. Enggak usah itu. LSTL aja ntar yang ngeliat. Sebagai juri ketiga kalau misalnya emang sama. Oh ya, pihak ketiga.
Oke, pihak keempat lebih tepatnya. Oke, Bang, siap, Bang. Ambil sama ya. Ini McD. Di mana? Tetap sih, tetap gua enggak suka sama atapnya. Walaupun ya, sama atapnya sih kurang ya. Gua pribadi sih. Tapi keren sih ini, ada drive thru-nya keren nih. Yes. Ya, detail dia. Drive thru-nya keren. Iya, dia detail sih. Iya, untuk masalah itu sih bagus gitu, cuman ya. Kalian silakan nilai, gua taruh sini ya. Oke. Oke. Sip. Segini dari gua. Gua sama lah. Silakan. 12. 12. 17. Oke. Terus yang ini nih, Jepang nih, ala-ala Jepang nih. Ini lumayan nih menurut. Yang tema Jepang-Jepangan. Oh, dia udah rubah, cuy. Oh, tetap aja deh. Ini terlalu tinggi. Tetap aja terlalu tinggi. Dia mau ini yang tadi Gam. Hey. Tadi ini. Oh, yang tadi, oh ya, ini dia nih, tadi nih. Ini. Nih ya, ada yang pertama kursinya ketinggian, kritik gue nih. Kedua, temanya dari awal dia mau ngebawa tema Jepang. Tapi waktu masuk enggak ada Jepang-Jepangannya. Enggak konsisten. Itu masalahnya. Silakan menilai, guys. Gua di sini menilai. Oke. Kita nilai lagi, guys. Capek juga, guys. Nilai, guys. Jadi juri capek juga. Lapar banget, anjir. Sama lapar. 16 ya. 19. Oke. Okay. Ini lagi. Nah. Oke. Okay. Ini apa ini? Ini ceritanya. Ini ceritanya lagi duel ini. Sono gem, ambil snowball gem. Taruh sono ambil snowball. Sini. Nah. Kenapa lo ambil customer gue, wey? Hey. Oh, atau nggak pakai? Ini pak, ini malah mau tipu-tipukan ini tuh. Oh, telurnya nggak bisa lempar ya? Ya. Ini malah perang guys ini guys. Iya ini. Aduh. Aduh. Kurang suka. Terus, silakan nilai langsung. Lantainya juga biru Y gitu. Oke, dari gua segini. Di sini guys nilai. Oke. Gua kurang suka. Gua aja gua enggak suka. Bukan kurang, enggak suka. 5. Ya. Oh. 8. Guys. Oh, ini si Fanser ya. Ini admin ya dia. Enggak tahu deh admin atau. Ini. Gua enggak tahu sini. Ini lumayan sih. Bagus lumayan sih. Ya kita coba nilai dulu lah. Cuman kayak gue bilang ini kayak tukang di tempat pijet. Ini kayak tukang pijet. Iya, bener. Tapi dari luar sih ini kenapa ada jual-jualan luar di sini ya? Kayak nasi uduk gitu kali beli ya. Dan ini loh, di depan pintu masuk ada barel nih loh. Iya, ini ada barel Y. Oh, dari gua. Untuk bagus-bagus build ya bagus, cuman kalau untuk fungsi gue segini. Dicampur fungsi okay. Maksudnya. Ini apa lagi? Coba pobab. Ada-ada aja lagi nih pobab. Agak jelas. Oke, okay. Ini apa nih? Ini udah ya? Oh, ini udah. Terus tapi lewat. Ini enggak jelas. Ini kita skip. Ini keluar. Ini skip aja, skip yang enggak jelas-jelas langsung skip aja. Oke, okay, ini belum nih. Tomic Click. Oke. Okay. Nah, ini ada dapur-dapurnya lagi nih. Terus ini untuk drive-thru-nya. Drive-thru-nya ini oke sih. Tapi yang gua mau yang gua kritik cuma satu ini nih. Satu nih. Flat. Ya, enggak ada yang lain. Itu satu. Nih, satu kedua. Untuk gua nih. Ada kalau lihat dari sini ada yang aneh enggak pakai? Pasti pakai game tahu. Terlalu luas. Mana? Enggak. Dari jalan sini sampai sini pasti ada yang aneh rasanya. Lurus doang. Coba tebak kayak apa? Oh, ini. Apanya yang aneh? Atasnya? Gemat, gemokan lo. Enggak. Jadi kira-kira enggak jelas head. Ini kalau kayak gini, dia pertama pintu sini sama pintu sini ukurannya sama. Malah lebih gede di dalam. Jadi malah mengundang ke dapur ini apa coba? Oh, iya ini atap ininya ya. Iya. Mungkin buat pesannya di sini kali ya. Kalau misalkan dia mau kayak gini ya, menurut gue ini nggak perlu ada gelas di sini. Ah iya. Kalau misalkan mau kasir ya di sini ya. Iya, benar. Kalau misalkan. Tapi kalau aku sih
kalau misalnya memang mengundang ke dalam ya memang benar, karena kan di sini ada kasir, ya, tapi makan di sini gitu kan. Ya tapi maksudnya dapurnya di sini. Kalau gue kurang suka karena kebanyakan kaca dan flat. Iya sih, itu dong. Itu juga. Ya, betul. Pemilihan material kurang oke sih menurutku. Dari gue segini. Iya, dari gue juga segitu. Dari gue segitu, guys. Dari gue segitu. 10. Dari 10 berapa nih? 10. Aku gak bisa ngetik, Pe. Ah, udah. Berapa tuh? 10 16. Gak bisa sih. Kok gak bisa ngetik? Oh, error. Jangan ya, ambil sign baru, ambil sign baru. Itu habis di control C tadi. Eh, control habis pencet control terus di copy. Oh. Ya dadah. Hilang sih. Saya jangan ketikin. Berapa? 4. Kalau oke jadi nilainya 4. Pas ya untuk yang ini 14. Ini kurang kurang ini guys, kurang apa ya? Kurang flat nih, flat banget coy. Ini enggak dipakai, enggak dipakai, enggak ada apa-apanya. Terus ini juga nih. Seberangnya nih, seberang. Iya, seberang. Kereta yang melek, guys. Nah, ini. Nah, ini apa nih? Sini dulu, Kem. Silakan, sayang. Waduh, mana nih? Ini mana nih? Seberangnya dulu aja. Mau mana nih? Ini. Oh, ini. Oke, ini sama flat banget. Ayo nih. Flat banget, gua ngerti. Bannernya kebanyakan banner. Iya, terus satu lagi pakai M, ada cerobong asap ya. Ini tenda ada cerobong asapnya. Juga. Ini tempat terbuka gitu loh, biarin aja asapnya keluar. Iya, kayak nggak penting gitu. Ada area sendiri. Misalnya bolong di sini gitu kan. Sayang. Ya, kita nilai. Kita dari aku, nilai. Dari ini. Bukan modern sih kata gue ini. Bukan modern warteg, ini kan pakai tenda, coy. Ya makannya. Oke nih, sekarang sebelahnya nih. KFC, ini mungkin terakhir ya, KFC terakhir ya, kalau nggak salah. Ntar habisnya kita puter-puter ya, coba lihat dulu. Iya, kita coba lihat dulu. Gua nggak suka KFC. Maksud gua, ya masa warteg bisa main KFC. Kalau Azir kan nggak ada masalah, kalau gua masalah. Jadi gua kurang suka. Yang gua masalahnya cuma warnanya doang sih, apa putih semua gitu. Putih semua. Dari gua, KFC emang putih sama merah kan dia? Iya, putih doang tapi dalam ya. Oh iya. Oh enggak lo, di Jogja sini KFC itu ada yang bangunannya tuh coklat sama hitam. Bagus banget. Mereka sekarang lebih ke coklat ya, pakai McD gitu-gitu semua pakai coklat tuh, perhatiin dah. Coklat sama merah. Oh, iya. Mereka campur merah. Warnanya. Karena kan soalnya dark gitu kan, gelap. Kan, bicara McD sama KFC kan sekarang targetnya adalah anak-anak muda. Iya, benar. Itu lebih senang dengan bangunan-bangunan yang minimalis. Dikasih kayu gelap gitu. Kenapa? Soalnya tuh biar kelihatan kayak rasa di rumah gitu, kayak nyaman gitu di sana. Iya, kalem. Iya, kalem gitu di sana. Oh, yang ini apa nih? Ini udah belum sih? Ini belum. Ini super aman yang tadi. Ini super aman, Mak. Ya? Enggak tahu ini pokoknya nilainya. Supraman staff ya? Pramat staff ini dia nih kayaknya nih. Bukan. Oh bukan. Oh bukan ya, udah kita nilai. Bukan. Ayo kita nilai. Oke, kita nilai. Staff. Tapi kalau dari lihat ini lebih gua suka sih. Ya, ini yang gua bilang loh. Kenapa? Tapi kenapa merah itu merah putih lagi dah? Enggak tahu mungkin. Tapi ada mau bawa tema Indonesia kan, enggak tahu. Tapi benar gua malah aneh gituin. Ini bukan modern ya, jadi modern kah? Ya, ini kayak gue ngeliat ya, klasik gitu ya jadinya. Walaupun ya modern sih. Itu luas sih sebenarnya ya. Iya sih. Bisa jadi gitu. Tapi kalau dia mesennya di sini. Ini kalau menurut gue, ya ini tema medievalnya lebih kuat. Kebanting modern. Ya. Bener medievalnya lebih kuat ya. Dari gua sih not bad sih. Iya, gua pas masuk sini berasa wartegnya, karena ini bangku panjang ya kan, warteg tuh identik dengan bangku panjang, mesennya pakai kaca ya, di kaca ya. It's okay. Oke, itu 7. Oke, habisnya kita lihat-lihat lagi, sabar ya, gua coba skip. Kita lihat-lihat dulu ya, ini kita lihat dulu. Ada sih ini, mana udah ada belum kah? Belum, cuman maksudnya terlalu simple gitu. Jadi
Gua sih rating, gua sih langsung rating sih ini 2. Ya, sama. Rating dari gua 5 deh. Kurang niat ya, gua bilang. Ya, kurang niat. Kayak 45 menit kalian bisa buat banyak banget, sedangkan ini cuma buat gini doang. Benar. Let's go, kita kemana lagi, guys? Kita putar-putar dulu ya. Ini juga ada dinilai. Udah dinilai. Nilai juga ini enggak ada bangunannya. Ini ya, apa nih? Ini belum dinilai nih. Mana? Oh, ini belum nih. Okay. Ini belum dinilai ya? Ini tadi menilai tapi belum dinilai nih, benar. Ini belum dinilai, guys. Udah manggil kalian nih kesini. Mohon maaf, lewat pintu masuknya lewat mana ya? Ini. Lewat sini. Oke. Ish. Tulisan apa tadi tuh? Oh, ini tempat parkir kah? Nggak, maaf. Ini apa nih? Mobil Avanza, buset. Mobil Avanza-nya lonjong gitu. Lewat mana juga ini? Ini lewat mana nih, dipagerin kan ini? Ya, ini juga kurang jelas sih ini pintu masuknya. Perkiraan motor. Oke, ini motor. Ya udah lah ya. Silakan. Ya, berimajinasi. Dinilai. Aduh. Ya. Jadi aku sih kurang sih. Sama. Kurang. Kayak ini kurang serak gitu. Totalnya berapa? 8 ada. 10. Oke, kita putar-putar lagi. Ini udah nih tadi belum. Sate. Oh, yang ini belum, guys. Ini kelewat, guys. Ini belum. Oh ya, ini yang kayak gue bilang kayak ruangan ini pameran. Iya. Wartegnya berasa banget di sini nih. Nah, ini kayak gini. Nah, lumayan sih ini. Sebenarnya secara interior oke sih. Interior kayak gue, aku suka interior, aku suka. Interior tapi kurang representatif gitu loh. Orang dari luar tuh belum tentu tahu kalau ini tuh warteg gitu. Iya, ini kayak dibilang kayak apa namanya? Yeah. Gue bilang tadi galeri kayak galeri gitu. Biasanya kalau masuk biasanya di sebelah kanan kiri ada painting. Dari aku sih, tapi ya kalian silakan. Ya. Oke lah, untuk interior bagus lah. Oke, jadi gue segini. Berapa tuh jadinya? 13, 18. 18. Okay. Oke, kita coba putar-putar lagi. Ini udah di rate. Ini enggak udah di. Enggak selesai. Ini belum nih. Ah, udah ya. Ini belum. Oh, udah. Ini belum juga nih. Kalian di sini nih. Ini langsung gue nilai aja lah, guys ya. Ini udah, begini doang. Ya, cuma gini doang. Langsung kita udah tahu. Aduh. Oke. Okay. Sayang sekali. Waktu banyak kok nggak dipakai gitu. Tarara. Tanggal. Nah. Oke. Nah. Ini dinilai. Ini juga udah dinilai. Mungkin udah semua ya. Coba kita putar-putar lagi ya untuk make sure nggak ada yang kelewatan. Ada yang kelewat ya, guys, kesian nanti ikut. Cari agak jauh deh. Agak. Tapi harusnya nggak jauh-jauh kan? Iya, harusnya nggak mungkin jauh-jauh. Nilai udah dinilai. Ini juga udah dinilai tadi, guys. Ini juga udah semua sih. Udah semua. Yang ini belum nih. Eh? Ini belum. Tapi ini kayak gini sih. Apa yang mau dinilai sih, tapi ya udahlah ya, nilai aja, guys, nilai ya. Nilai aja lah. Aduh, ini belum selesai nih, polos banget, coy. Ini juga enggak dinilai. Tadi kita kasih 45 menit pada kemana aja gitu kan. Juga cuman gitu doang. Udah sih, harusnya semua sih. Yang ini juga belum. Ini belum ya. Itu punya temennya aja tadi udah. Udah. Kalian coba keliling lagi nih, udah. Udah sih, udah. Gue udah lihat nih dari. Ini kan render distance gue jauh banget. Gue bisa lihat dari pucuk ke pucuk. TP bang. Nah, udah sih, udah semua. Ayo, sekarang ini tadi siapa? Ada yang seri kan. TP. Udah. Oke. Okay. TP. Apa? TP Alastia. Oh, yang ini. Nah, ini Mas sama yang ini, anjir. Sore. Hah? Oh, astaga, ini yang distance. Oh, ini distance ini. Yang lo buat.
Oke. Sekarang kita lihat dulu skor paling gede itu tadi kalau enggak salah yang 21, ini nih. Kan? Satu ini nih. Mana-mana? Mana tuh? Skor paling Naruto TP Kazrielo. Ini gua set home dulu ya, set home 1. Ini 21. Oke. Terus sama yang mana lagi ya? Satu lagi tadi apa ya tadi ya? Yang banyak pohon-pohonnya bukan sih? 15. Ini 20 bukan. Oh, sama yang kayak taman bukan sih? Hmm? Bukan. Sama yang kayak bukan ya? Oh, yang ini. Mana? Ini. Bukan. Oh, ini 20, ini 20. Ini 20. Yang warteg juga bukan. Bukan. Mana ya tadi? Beli guys ya. 21. Ini sini. Tempat kuning. Nah. Tapi kalau aku sih pengen revisi ya. Apa yang revisi ini? Iya ini. Ini juga 21. Nah, plot sebesar ini, bangunan cuma segitu, itu bikin ownernya rugi. Iya sih. Jadi nah, pagi banyak ganti. Ganti. Oke, jadi yang menang yang tadi ya jadinya ya. Yang tadi yang menang kah? Yang tadi menang berarti. Nih Vel, coba lu opini lu Vel, sini. Opini gua gue sih. Nih. Gua jujur opini gua juga lebih penting yang tadi sih. Yang pertama iya, tadi yang hitam itu ya. Yang hitam itu. Karena menurut gua buat kayak ya ini bagus desainnya. Tapi menurut gua kayak buat kayak yang benar-benar plot segede ini dan hasilnya segini kayak ya sayang ya. Walaupun ini ada jungkat-jungkitnya. Oke, okay. Jadi pemenangin tadi siapa tadi? Kalau nggak salah. Nih, sini TP gua. Kazrielan mana? Bobby okay. Miner underscore FNF. Bobby Miner underscore FNF. Congratulations. Jadi pemenangnya. Oke. Okay. Dia premium bukan sih? Premium ya, harusnya premium ya. Nggak tahu dia premium atau nggak. Ntar harus ditanya dulu sama orangnya langsung ya. Oke, jadi Bobby mungkin ya. Kita kontak pemenangnya besok kali ya. Ya, besok. Karena ini besok, udah jam besok. 11:30. Ya. Wow, kita ngerating ini lama juga. Lama juga guys. Jadi pemenangnya adalah Bobby FNF. Jadi kalau yang lihat Bobby DM gua, DM PGM atau DM Azrielon, kasih buktinya bahwa itu iya. Atau enggak kalian bisa tanya itu ke Pobab, ke pokoknya yang staff-staff sini ntar. Staff-staff kalian, Bang, gue yang menang di event Gemet Azri sama. Tapi kalian harus buktiin nih account kalian, harus masuk gitu-gitu. Oke, selamat buat Bobby sekali lagi dapat 2. Congrats. Mau lewat mana? Mbak pembayarannya mau lewat OVO bisa, GoPay bisa, terserah Bobby. Mau jadi Gemet jadi kacung sebulan enggak apa-apa. Oke, okay. Itu channel sebelah itu. Oke, okay, jadi mungkin cukup di sini dulu untuk video kita bertiga. Thank you banget buat kalian yang udah join dan bagi kalian yang belum join nggak bisa join, mohon maaf dan sorry banget kalau misalnya ini molor sampai jam 8. Iya betul. Nanti ke depan kita ada sistemnya, kita ada rapihin lagi untuk event-event ke depannya. Nih Pobab nih. Ya. Kawannya ya. Thank you banget Pobab nih. Pobab, thank you banget juga. Oke, okay. Jadi RC-nya udah ada server untuk kreatif. Jadi bagi kalian yang betul kreatif. Oke. Okay. Okay. Sampai di sini untuk video kali ini. Sampai next video berikutnya, see you next video. Bye-bye. Bye-bye. Hey.